Hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat saya. Moga sahabat-sahabat saya sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Pada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah pagi ini tak hujan. So saya ambil peluang pada pagi hari ini, saya nak kemas tuah. Saya punya bunga tuah yang dah assalamualaikum tu semua tuah, nampak tak? Ha. Dah lama saya nak uruskan saya punya pokok-pokok bunga ni yang tinggal pasu saja. Daun-daun, bunga-bunga semua dah mati, dah kojol. Ha, hari ni saya nak turunkan balik semula. Kita nak, yelah tak lama lagi kita nak puasa kan. Kalau kita nak buat kerja tempoh puasa ni kita maybe penat. So hari ni kita free. Saya nak turunkan balik semua-semua tu. Dan insyaAllah, kalau ada rezeki, saya nak tanam bunga macam gini. Bunga yang jenis menjala. Ha, nampak ni. Dia dah menjala sampai atas. So, saya nak biarkan bunga tu menjala sampai apa atas tu. Ha, kan. InsyaAllah nanti saya nak tanam lagi bunga yang jenis menjala macam ni. Saya nak letak juga di area sana. Contohnya macam pokok bunga saya ni lah. Pokok bunga telang ni lah. Ha. Kan dia daripada bawah. Bawah tu dia menjala sampai atas tu. Kan nampak macam cantik sikit kan. Ha. Bunga ni kita kena dah apa. Nak cantik dia kena tanam dalam tanah. Kalau dalam pasu tu. Kalau kita tak rajin lah tengok tu. Dah kojol semuanya tu. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Moga sahabat-sahabat saya terhibur. Sahabat-sahabat yang area sana tadi tu, saya punya pasu-pasu tadi tu saya dah turunkan.
Sekarang ni nampak tak pokok apa tu? Pokok apalah ni namanya? Pokok labu ni, ha. Dia dah menjala sampai atas tu, nampaknya gaya. Ya. Saya nak potonglah. Sebab kalau tak potong nanti dia akan lagi merambat sampailah pula ke hujung sana, kan? So kita biarkan tinggal dekat bawah ni aja. Yang mana dah sampai ke atas tu kita potong sajalah. Sahabat-sahabat, kita punya aktiviti pagi ni kita berhenti sekejap, terkendala sebabnya tiba-tiba hujan panas. Tengok tu, oh ya Allah, alhamdulillah hujan. Okey sahabat-sahabat, kegiatan kita nanti kita sambung di part 2. Okey, tunggu.